wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin ini unboxing nih. Kita belum membeli helm. Nih membeli helm di Talang Olimpik di pas mau lampu merah di sebelah kiri. Yang kalau dari arah Bogor itu posisinya di sebelah kiri toko itu. Toko helm. Ini harga pas, harganya 140.000. Merek apa nih? Saya coba-coba aja. Di sana banyak pilihan, teman-teman. Ada ING, ada MBS, BMC, pokoknya banyak lah. Harganya di kisaran kayak model contoh KYT itu 290, sih macam-macam sih harganya beda-beda ya. Ada yang full face, ada yang half face. Terus ada ING juga gitu ya. Ada yang 3,5 juga, semuanya macam-macam lah beda. Saya coba dulu nih apa mereknya nih. 150 ribu nih. Apa helmet jadi warna putih. Tadinya pengen warna hitam tapi warna putih. Lumayan nih. Coba guys, ini guys, tahan, buat video ini tahan ya, bapak pakai belum tahan. Guys, tuh, wew. Oke guys, ini, lumayan guys, enakan lah. Karena yang kalau sebelumnya udah, ininya nih, misalnya disininya nih, kendor. Jadi lagi apa, ntar rencananya akhir bulan kita beli lagi. Ya guys, kalau ada, kita ada budget. Apa manual ini medin apa nih, udah SNI ya, SNI standar nasional Indonesia. aduh apa ini buatan siapa nih, pasti mah teknologi from Korea ini, kalau itu teknologi hard. Ya nih, ini orang mudahan nih, di situ harga pas guys, di toko itu udah harga paling terendah katanya begitu, kalau menurut penjaga tokonya udah bagus lah harganya lah, terus ditawar lagi. Oke guys, mungkin gitu aja nih unboxing dari helm merek apa lumayan lah buat ya setahun mudah-mudahan lah awet ya guys. Saja mungkin unboxing di video kali ini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.